Boleh lagi, okay, you jump, okay? 3, 2, 1, jump! Okay, hari ini aku akan kongsikan beberapa aktiviti yang aku buat dengan anak aku dekat rumah tanpa mengeluarkan kos yang banyak untuk menghappykan dia. So, aku faham some of you guys tak dapat nak keluar ataupun bimbang nak keluar sebab third wave ni tengah meningkat. So, aku harap tips ni dapat bantulah sedikit sebanyak. Tanpa buang masa lagi, jom kita tengok. Okay, tips utama yang aku yang kongsikan kali ni adalah lompat sofa. So, ni sports yang paling Ali suka lah. Dia rasa dah habis ekstrim dah lompat sofa ni. And usually kita orang main ni bila energi Ali banyak. So, macam mana kita orang nak drain energi Ali, kita orang suruh dia lompat sofa. And kalau malam-malam, kalau lompat sofa tu dia tak penat lagi, kita orang akan sambung masuk bilik, lompat dari atas katil dalam bilik pula untuk kasih dia tidur dengan cepat. Game ni sangat senang, korang just susun sofa, then 3, 2, 1, game on! Ali nak main laci tak? Haa, come. Jom kita buka, open this. You like it? What's that? Wheel. Ha, take up. Take up? Ha, take up. Which one do you want to play? Take up. Yep. Yeah. Oh, flyer. Take. Alisa nak buat juga? Yeah. Man, Alisa fix lampu kat depan. Pastikan. Cemen. Jaga anak je. Okay, since dekat rumah aku tak ada toolbox tau, so kita orang letak semua barang-barang yang dalam toolbox korang tu dekat dalam laci. So during one of the bonding time aku dengan anak aku, apa yang kita orang buat is pergi buka the laci toolbox tu, and aku bawa keluar tunjuk dia orang barang-barang yang apa yang ada dekat dalam laci toolbox lah. So being a budak kan, dia orang ni curious nak tahu macam mana benda tu berfungsi. Because orang tengok for the first time, bukan dia orang selalu buka kan toolbox. So bila orang tengok tu, dia orang excited. So that's how aku entertain dia orang lah kan. At the same time aku ajar juga dia orang yang barang-barang ni bahaya, precaution macam mana nak handle. Cakap barang ni tajam apa semua kan. So what I did is aku ambil skru tu, aku letak dekat dia, tunjuk ni tajam, sakit, aku buat dekat jari dia, tekan-tekan dekat jari dia kan. So next time bila kau buat kerja, tak adalah dia menyebuk nak pegang skru korang sebab bila kau cakap, oh this is dangerous. Ali, no Ali, Ali, no 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 no. Don't touch. So dia faham. Korang boleh ajar dia orang tentang keselamatan macam mana nak handle this barang lah. Okay? Untuk aktiviti ketiga yang ingin aku kongsikan adalah pasang perabot. Actually bukan just pasang perabot lah, korang boleh buat dekat rumah lah. Korang ada hobi pasang Gundam ke, baking ke, ambil gambar ke, apa yang korang boleh buat is ajak anak korang and spend time together dengan diorang dalam buat aktiviti yang korang suka tu. So macam aku, bila mana aku beli perabot, aku selalu ajak Ali untuk pasang sama-sama. So aktiviti ni selain daripada bonding between kau dengan anak-anak kau, and actually this activity boleh fill up diorang punya masa and at the same time practice diorang punya motor skill. Bosan ke? Adik petak ke dah? Nak mandi kolam tak? Nak mandi kolam? Jom, kita mandi kolam, jom. Do you want swimming? Swimming? Yes, no? Yes! Yes, okay, let's go! Go, kiss baby dulu, nak mandi kolam. This one? Thank you, babang! Punya baju. So, macam korang tengok,
apa yang aku buat, aku bagi anak-anak kita orang mandi dekat balcony. So actually rumah ni ada je kolam dekat bawah, tapi siapa larat kan nak turun hari-hari. And anak aku yang lelaki ni, si Ali ni, kalau dia turun mandi kolam 2 jam pun takkan cukup, sebab sebabnya dia suka sangat main air. Sampai in fact ada one day tu, adik-adik dia pun sampai tertidur dekat atas pelampung. So what you guys can do is cari baldi ke, cari tupperware ke, cari bekas yang besar yang anak korang boleh letak air, anak korang boleh rendam. Then korang letak air, letak je dekat balcony ni, tambah dengan mainan-mainan yang mana waterproof tu. Actually tak perlu mainan pun, kalau ada mangkuk plastik apa, korang bawa je bagi diorang main. And budak dia dapat benda baru, dia suka lah kan. So that's what of one of the way kita orang buat dekat rumah, tak cost anything to make all the kids happy. So yeah.